Seorang pria di Medan dikabarkan tewas penuh luka, diduga lantaran mendapatkan penganiayaan yang terjadi dalam tahanan. Selain mendapatkan penganiayaan, pihaknya juga diperas oleh pihak penyidik kepolisian. Bahkan, pihak kepolisian meminta uang 25 juta rupiah dengan dalih akan membebaskan korban. Dilansir Tribun Medan.com, tahanan yang menjadi korban dalam insiden ini adalah Zailani. Istrinya yakni Feni memberikan keterangan. Setelah diamankan pihak kepolisian pada Senin 11 Oktober 2021 lalu, pihak keluarga sempat menemui korban dan datang ke Polsek Medan Kota. Saat Feni melakukan kunjungan, sang suami mengaku telah dihajar, namun ia tak memberitahukan siapa pelaku di balik pemukulan tersebut. Feni mengatakan, selain mengaku dihajar, Zailani menyebut bahkan penyidik Polsek Medan Kota meminta uang 25 juta rupiah pada dirinya agar bisa dibebaskan. Namun hal itu tidak bisa dilakukan lantaran keluarganya tak memiliki uang. Penyidik Polsek Medan Kota kemudian mengirim Zailani ke rumah tahanan polisi Polrestabes Medan. Saat itu Feni mengaku juga dimintai uang 2 juta rupiah oleh Zailani yang disebut sebagai uang kebersamaan. Lantaran Zailani mendesak, Feni pun berjanji akan mencari utangan. Apalagi Zailani mengaku disiksa oleh sejumlah tahanan di RTP Polrestabes Medan jika tidak menyerahkan uang yang diminta. Bukan cuma itu saja, diduga sejumlah penyidik turut menganiaya Zailani saat pemeriksaan berlangsung. Kemudian pada 23 Desember 2021, Feni mendapatkan kabar bahwa Zailani dikabarkan telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Medan karena kondisinya yang kritis. Karena kondisinya makin memburuk, dokter pun memindahkan Zailani ke ruang ICU untuk dilakukan perawatan medis. Namun, lanjut Feni, kala itu ia melihat kondisi tubuh suaminya banyak terdapat luka bakar seperti bekas sundutan rokok. Hingga pada Minggu 26 Desember 2021, Zailani menghembuskan nafas terakhirnya. Mendengar dari keluarga pun seperti itu, lebam-lebam di tangan atau di bagian belakang seperti itu ya. Kita informasinya seperti itu. Pak, itu jenazah dikebumikan di mana ya, Pak? Di Sungai Mati. Sungai Mati ya. Perkuburan Sungai Mati. Demikianlah informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!